bobnya kebuka, jadi ditutup plastik, kalau enggak air masuk bisa. Nomor pos PJL-nya berubah, teman-teman. Ini palangnya udah mulai susah turun. Wih, beruntung nih kita dapat kereta ini, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini saya berada di perlintasan JPL 143 Daru, teman-teman. Udah lama kita nggak kesini. Ini setelah beberapa tahun aktif. Coba kita lihat kondisi terbaru, teman-teman. Palang manteknya sepertinya masih oke nih, masih beroperasi dengan bau bagus. Palang lainnya nih, kita ke seberang sana di dekat warung bakso. Nah, kita di sini, Bang. Ini boxnya agak kebuka ya? Ini. Kena air hujan, berarti bocor ya? Oh, tutupi pakai plastik biar nggak bocor ke dalam. Tapi masih ini, masih nutup, masih bisa nutup. Iya nih. Ini boxnya kebuka. Jadi ditutup plastik, kalau enggak air masuk bisa koslet. Oh, dicet ya? Oh, dicek. Dicek, tapi ininya enggak ditutup, mungkin enggak bisa rapat lagi ya? Kalau dibuka ya. Mungkin belum di ini. Dikencengin. Oh, udah beberapa kali dicek ya? Ini sebelah sini juga kebuka, kemungkinan ketabrak, jadi ini agak kebuka gitu. Mudah-mudahan nanti ditutup ini, teman-teman ya, jadi sebelum jadi rusak parah. Tapi ini sementara pakai plastik, tapi tampias air hujan masih masuk ke dalam. Ini kebuka. Kita tunggu kereta, teman-teman. Palangnya harus ditekan baru turun ya. Kayaknya ada dua kereta nih dari sebelah sana, dari Cilejit dan dari Tenjo. Dua-duanya berhenti di stasiun Daru.
sebelah kiri duluan. Kalau untuk posnya sendiri masih bagus, catnya juga masih kelihatan baru teman-teman. Ternyata nomor pos PJL-nya berubah teman-teman. Ini jadi 139. Sebelumnya kan 143 ini. Kok bisa berubah ya? Mungkin biar berurutan mungkin. Ini palangnya udah mulai susah turun, jadi harus ditekan baru dia ke bawah. Dia turunnya ada sedikit lagi berhenti dia, jadi masih harus ditekan lagi ke bawah baru full ngebuka. Sorry, full nutup. Jadi kalau biasanya kan nutupnya nah langsung begini, nah dia segini tuh, harus ditekan baru nutup sempurna. Mungkin salah satu penyebabnya ini nih, yang kebuka ini jadi error. Ini nutupnya masih segini kan, masih tinggi tuh. Satu ditekan sama abangnya baru turun dia. Satu ditekan sama abangnya baru turun dia. Normal teman-teman, bisa sampai ke atas. Cuman nutupnya yang harus dibantu sama abangnya, harus ditekan ke bawah. Kalau bukanya aman. Thank you.
anginnya kenceng banget, angin keretanya. Ada kereta tuh dari Tanah Abang teman-teman, memasuki stasiun Daru. Kereta masuk di jalur 2 arah dari Tanah Abang tujuan Rangkas Bitung. Sementara pintu yang terbuka adalah sisi sebelah kanan, sebelah sana dari arah melajunya kereta. Sekarang pintu masih terbuka, memberi kesempatan penumpang untuk turun dan naik di stasiun Daru. Sebentar lagi akan berangkat. Sinyal sudah keluar dan berwarna hijau. Pertanda kereta diharuskan untuk berangkat kembali. Nah, ini keretanya berangkat, teman-teman. Pintunya udah ditutup. Ini gerbong khusus wanita. Ada kereta api, kayaknya kereta batu bara nih. Sekitar jam 4. Itu ada kereta bandara di situ. Jalur 5 persiapan masuk tujuan Tangerang rangkaian 8 kereta. Oh, bukan kereta bandara. Jalur 1 kemudian tujuan Angke hanya sampai stasiun Angke jalur 1. Wih, beruntung nih kita dapat kereta ini, teman-teman. Ada di jalur 2 kereta api melintas langsung. Ada di jalur 2 kereta api melintas langsung. Keretanya nggak ada namanya. Ini rangkaian kereta yang mau dibawa ke Cipinang.